Halo guys, welcome back again to my channel Princess Safi. Guys, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini, yuk kita ngomongin tentang Ratu Sofia dan Ratu Leticia menantunya. Adalah saat Ratu Leticia dan juga Ratu Sofia menghadiri acara Royal Trust Disability Reina Sofia tahun 2014 Award di Istana El Pardo di Madrid ya guys. Acara ini berlangsung pada tanggal 29 April tahun 2015. Kedua ratu terlihat sangat cantik, berkelas, dan juga elegan ya guys ya. Mereka juga terlihat sangat kompak, di mana kita bisa lihat sesekali mereka berbicara bareng dan juga tertawa bareng ya teman-temannya. Ratu Leticia terlihat sangat cantik dengan potongan rambut yang pendek sebahu. Dia terlihat luar biasa ya guys. Sementara itu, Ratu Sofia juga terlihat sangat elegan. Mereka tampak bergaul dengan sangat baik ya. Leticia, Ratu Spanyol, bergabung dengan ibu mertuanya Ratu Sofia di Istana El Pardo untuk menyampaikan penghargaan Reina Sofia tahun 2014. Ini untuk pertama kalinya kedua ratu cantik ini memimpin bersama acara kelembagaan sejak proklamasi Raja Felipe pada Juni tahun 2014 ya guys. Dan di hari ini juga menandai edisi terakhir penghargaan Reina Sofia, dan untuk selanjutnya penghargaan tersebut akan disebut sebagai penghargaan Ratu Leticia. Okay guys, thanks for watching. See you in the next video. Dan jangan lupa like, comment, dan share ya video ini. Bye.